Oke, di sini bisa kalian lihat rumah lelang. Tentukan sendiri harga item yang kamu mau. Ini periode event tanggal 17 sampai 23 Februari. Gua belum buka Free Fire sama sekali, jadi belum tahu ini event kayak gimana. Kita bakal cari tahu lebih dalam lagi, tapi nanti dulu kita close dulu. Ini pas 12 play you doctor. Parasuit base in the sky. Wih, in the sky, in the moon, in the Free Fire. In the pokoknya. Oke guys, yang penting di sini gua bakal coba bahas event yang tadi ya. Tapi sebelum itu, sebelum gua bahas ya, pastikan kalian itu udah klik dulu tombol subscribe-nya. Jadilah bagian dari jancukers apalah itu ya. Pokoknya kalian wajib subscribe guys ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah support gua sampai 900k cuy. Yang nanyain kapan facecam lagi bang, santuy ya. Santuy, gua baru siapin alatnya gitu loh. Baru mau beli green screen-nya gitu biar rapi, biar enggak kayak kemarin kan kotak-kotak itu jelek banget anjir. Oke, cok, langsung aja kita masuk ke room ya seperti biasa biar enggak ada manusia perusak konten. Nah, itu guys. Let's go, kita masuk di event-nya, rumah lelang. Oke, jadi di sini di background-nya itu terdapat 4 bandel ya. Ini bandel kerajaan udah pernah ada yang yang di kanan ini juga udah pernah ada. Pokoknya udah ada semua tapi dikeluarin lagi sama Garena gitu guys. Nggak ngerti lagi gue sama Garena. Ini gimana nih? Kita baca dulu ya detail event-nya. Periode event dimulai. Oke, kamu dapat menawar 8 hadiah menarik setiap harinya, dimulai dari hanya 10 diamond. Menawar 8 hadiah menarik setiap harinya. Oke, jika tawaran yang kamu pasang termasuk dalam kelompok yang menawar tawaran ini. Apa maksudnya? Oh, ini lelang ya? Jika tawaran yang kamu pasang tidak termasuk. Apa nanti terlalu? Bla 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 bla. Oke, jadi kita menawar ya, kayak ngelelang gitu. Tapi kalau lelangan kita nggak masuk atau kalah, diamond kita dibalikin guys. Wah, gila. Boleh juga nih. Pengembalian diamond dihitung berdasarkan diamond yang kamu pasang dikurangi 10 diamond. Oh, jadi nggak seluruhnya dibalikin guys, tapi dipotong 10. Misal kalian pasang 40 diamond ya katanya, berarti yang dibalikin 30 diamond guys, karena dipotong 10 diamond. Jika kamu sudah memasang tawaran, kamu tidak dapat mengembalikan tawaran yang sudah kamu simpan. Oke, jadi kita melelang ini. Waduh, dari berapa juta pemain nih gua ngelelang. Bentar, oke, kita melelang minimal 10 diamond ya. Kita coba lelang ini dah. Head apa nih? Head drop female top. Ini bisa ngelelang berapa sih? Semua ini bisa dilelang enggak sih? Kita coba pasang berapa ya untuk bundle ini? Ini bundle baru sih kayaknya yang ini. Belum pernah lihat gua kalau bundle ini. Kita pasang 50 diamond, guys. Coba ya. Oke, kita tawar juga ini. 50 juga dah. Dah. Kita pasang 50 semua, guys. Gak apa-apa kalau kalah juga dibalikin kok diamondnya. Aturan gue pasang tinggi aja kan dibalikin diamondnya. Aduh, goblok banget sih Fepet. Yang bawah ini gak perlu karena udah punya semua ya. Jadi udah kayak gini doang eventnya. Ini berarti kita nunggu nanti ya. Nanti malam berarti jam 12.00. Kalau menang berarti langsung masuk ke vault. Kalau kalah dibalikin diamondnya dikurangin 10. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 200 diamond dikurangin 40 berarti balik 160 diamond. Oke, nggak apa-apa dah ya. 2000 years later. Oke guys, jadi ini udah hari kedua ya event rumah lelang. Jadi gua pengen tahu apakah lelang gua kemarin 50 diamond itu berhasil guys, menang atau enggak. Kita bakal cek bareng-bareng di sini. Kita masuk di room dulu. Kita langsung masuk eventnya rumah lelang. 50 diamond apakah dapet? Terus cara ngeceknya gimana weh? Ini kah? Mana? Senin. Wih. Menang anjir. 50 diamond dapet semua, cuk. Ini 50. Dapet lu. Wih. Wih. Gila, gua gak percaya loh. Cuman ngelelang 50 tapi dapet, cu. Ini langsung masuk di vault kah? Hadiah akan langsung masuk ke dalam vault or collection. Oke, jadi langsung masuk ke vault. Kita cek nanti. Kita lelang lagi guys ya. Kita bakal tawar bundle ini. Berapa ya? Kalau ini sih pasti banyak yang nawar tinggi, karena ini bundle langka, cuy. Bundlenya bagus juga. 100 lah ya. Kita coba pasang 100 guys. Oke. Sama ini celananya.
100. Oke. Ini lainnya udah punya semua, jadi enggak usah. Let's go, kita bakal coba cek bandel yang kita dapetin dari rumah lelang. Apakah udah masuk atau belum? Di bandel? Enggak ada. Tuh di sini nih. Bandelnya itu yang ada lope-lopenya ungu. Bukan itu. Mana nih? Mana, Cuk? Ini, Cuk. Uy. Emang kemarin gua kagak lelang kacamatanya kah? Kambing, kacamatanya lupa ngelelang, Cuk. Kagak dapat kacamata. Ya udah enggak apa-apa, guys. Kita pakai kacamata yang ini ya. Mana ya? Gua punya kacamata sih. Jelek banget. Bentar. Wih, ini cocok nih. 2000 years later. Oke, guys, ini adalah hari yang ketiga rumah lelang ya. Kita bakal coba cek apakah lelangan gua kemarin itu menang atau enggak, guys. Kemarin gua kan lelang 100 diamond Selasa. Menang lagi loh. Kita bakal coba cek default langsung, guys ya. Apakah sudah masuk? Kita ganti dulu ke karakter Digialo. Oh ini guys, oke ini untuk bajunya ya, untuk celananya kita cari lagi. Ini untuk celananya ya, kita bakal coba custom kepalanya dan kita bakal coba mainin di game nanti ya. Mungkin pakai ini aja ya, cocok nih dah. Oke guys, kita bakal coba langsung ngebarbar pakai bundle yang ku dapetin dari event rumah lelang tadi ya. By the way itu event yang hari kedua, jadi gua pakainya bundle ini. Bandel kerajaan atau namanya apalah ya. Kalau yang hari pertama kan lelangnya yang bandel cewek itu warna ungu. Ungu-ungu jende ya kan. Bentar guys, fokus dulu. Ini rame banget anjir. Udah rame, dipik sepi, lutingan. Ini senjata gak sih? Oh bawah aja guys, ada senjata nih. Hai. Alah, ada yang baru turun loh. Ini gue main kayak orang bego anjir. Weh, dapat AWM guys. Anjing nih orang nih. Bawah ada orang guys. Berapa orang itu? Anjing. Kenapa gua harus kena sandwich terus, guys? Sandwich lagi. Kok tembusin orang? Tai. Babi. Kau tahu babi?